Sumatera kawan-kawan, hari ini Kak Lecimi nak tunjuk cara membuat ikan new ya. Okay, jom kita tengok barang-barang. Ni 2 biji tomato, ni 6 biji bawang, ini lobak putih, yang ni 6 atau 7 ketul bawang putih, yang ni sedikit halba, 1 tangkai cili hijau, 5 batang bendi ya, dan 2 tangkai daun kari ya. Okay, jom kita tengok serbuk-serbuk. Okay, yang ni barang serbuk ya. Yang ni satu sudu serbuk cili kering. Yang ni setengah sudu kunyit. Yang ni 3 sudu serbuk kari ikan. Yang ni 2 sudu serbuk ketumbat ya. Yang ni 1 genggam asam jawa ya, air asam jawa. Yang ni 1 biji terung ya. Selepas potong masuk dalam air ya. Jom masak. Masukkan sedikit minyak ya. Masukkan halba dulu ya. Sekarang masukkan bawang kecil. Masukkan bawang putih. Dan kacau 3 minit ya. Dan masukkan lobak putih. Terung. Kacau. Dan juga garing ya. Dan masukkan daun kari. Tambah sedikit air ya. Sekarang tambahkan semua serbuk kari ya. Dan kacau sehingga sebati ya. Kacau sehingga bati ya. Tambahkan sedikit air lagi ya. Dan kacau. Tunggu 5 minit sampai didik ya. Saya tutupkan periuk selama 3 minit. Sekarang sudah 3 minit ya. Kari pun sudah mendidih. Sekarang masukkan tomato dan cili dan masukkan ikan ya. Masukkan satu-satu ya. Nanti ikan pecah. Dan masukkan air jawa ya. Okey, sekarang saya nak tambah sedikit santan pekat ya. Sekarang tambahkan garam secukup rasa. Tutup sehingga 2 minit. Sudah mendidih ya. Sekarang saya nak masukkan bendi ya. Kacau lah, slow-slow ya. Sebab nanti ikan pecah ya. Sekarang tutup lagi 2 minit. Saya nak tutup api ya. Kari kita pun dah siap. Siap masak. Sekarang tambah sedikit daun ketumbar ya. Untuk wangi. Sekarang kari ikan dalam clear pot kita dah siap. Ini kita pun dah siap ya. Sedap untuk makan ya. Selamat mencuba. Sekian, terima kasih. Sila cuba ya.